Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungannya untuk Keketuaan Indonesia di ASEAN. Dan kunjungan yang mulia sangat bermakna, apalagi tahun ini hubungan kita genap 50 tahun. Sebelum saya lanjutkan, saya persilakan yang mulia untuk menyampaikan sambutan pembuka. Jokowi 대통령님을 이렇게 다시 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 저와 대통령님의 만남은 이번이 네 번째고 아세안 정상들 가운데 가장 자주 만나는 것을 기쁘게 생각합니다. Bapak Presiden baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan. Di dalam pembukaannya, Presiden Korea Selatan sekali lagi menyampaikan selamat kepada Indonesia, selamat kepada kepemimpinan Presiden Jokowi di ASEAN, dan KTT ASEAN dinilai berhasil dengan sangat baik. Presiden Korea Selatan juga menyampaikan dukungannya kepada Indonesia untuk mencapai visi Indonesia 2045. Dan tahun ini adalah 50 tahun hubungan Indonesia-Korea Selatan. Kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, beliau optimis kerjasama investasi akan dapat ditingkatkan melalui high-level dialogue on investment antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya untuk ekosistem industri EV. Bapak Presiden juga menyambut baik komitmen LG dan para mitra-mitranya di Indonesia untuk mempercepat realisasi grand package investasi senilai 9,8 miliar US dollar dan untuk konstruksi pabrik katoda di Batang. Bapak Presiden mengharapkan agar semuanya dapat dimulai tahun ini yang melibatkan BUMN Indonesia dan pengusaha daerah. Bapak Presiden juga mengundang partisipasi Korea Development Bank untuk mendukung pengembangan kerjasama EV. Hal yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan kerjasama infrastruktur dan mengharapkan agar proyek MRT fase 4 dapat dimulai konstruksinya pada tahun 2024. Bapak Presiden juga mengapresiasi dukungan pemerintah Korea Selatan untuk pembangunan IKN sebagai smart city dan mengharapkan dukungan Korea Selatan untuk sektor SDM dan digitalisasi birokrasi khususnya untuk mempercepat transformasi birokrasi. Yang ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah kerjasama untuk medical tourism industry khususnya di Bali Special Medical Zone. Yang keempat, Bapak Presiden mengharapkan kerjasama dapat ditingkatkan di bidang pertanian dan ekonomi hijau dan mengharapkan agar produksi pertanian Indonesia dapat memiliki akses yang lebih besar di pasar Korea. Dan juga Bapak Presiden mengharapkan peningkatan kapasitas dan teknologi agar produk pertanian dapat memenuhi standar di Korea Selatan. Dan terakhir Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas peningkatan kuota pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dan memohon penguatan pelindungan dan juga mengharapkan agar penguatan pelindungan ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati di EKCEPA Indonesia Korea CEPA
dan kita akan dapat mulai melakukan pengiriman pekerja profesional. Jadi akhir pertemuan ditandatangani 4 MOU kerjasama, yaitu pertama di bidang e-mobility, yang kedua di bidang industrial cooperation, yang ketiga di bidang agricultural machinery, dan yang keempat adalah halal cooperation. Demikian, terima kasih.